murid terlalu gairah untuk berperang Minyo. Nyawanya sangat-sangat rendah. Sempat menyorok di belakang dinding itu untuk menyelamatkan diri dia. Sarawak tapi power Minyo akan melakukan healing dan boosting. Bom akan dibalik di sini oleh Sun. Dia mencari kill yang ke-18 untuk dirinya. Dapat, tidak berjaya. Lawannya masih mampu melakukan healing Minyo. Nyawanya sudah turun semula. Tembakan dilepaskan. Oh, Minyo telah dijatuhkan. Inilah detik. Detik yang sangat-sangat mencemaskan untuk Sun. Kalau dia tercedok, dia tidak akan dapat Raja Fighter malam-malam ini. Dia perlu healing. Minyo tidak dapat diselamatkan sekarang ini. Sun tinggal seorang diri. Ada 6 lagi pemain dalam room kita. Adakah dia akan dikecewakan pada kali ini? Lawannya daripada pasukan 25 telah pun tiba dekat sini. Dia akan bertemu depan semua. Oh, tembakan yang cantik menggunakan Groza dekat sini. 19 kill untuk Sun. Dia dalam keadaan yang mencemaskan. Hampir-hampir dikeluarkan oleh pasukan 25. Tetapi Sun menunjukkan dia bukan kaleng-kaleng. Bukanlah pemain yang biasa-biasa. Dan sekarang ini dia akan bertarung lah dengan pasukan 6. Ada dua orang pemain pasukan 6, Ismoon dan juga Skid. Kedua-dua bocah cuba datang untuk menghampakan satu tembakan yang cukup padu dan tepat menghinggap ke arah Ismoon pada ketika ini. 2-1. Adakah Sat akan dapatkan kill ke 20 dan 21 dekat sini? Tinggal seorang sahaja. Peluangnya sangat besar sekarang ini untuk Sun. Groza di tangan. Dia menunggu, dia menantikan. Oh, dia nampak Kids. 1-1. Siapa yang akan menari atas Kids dan juga Sun? Kids sudah rendah nyawanya. Inilah dia. Sun. F4-21 kill. Untuk Sun. Apa berehat sebentar dengan Nescafe, guys. Oh, hilang suara abang malam ni. Ah, okey. Kita teruskan. Sun perlu mencari lagi 2 kill. Mazlani Mazla, terima kasih untuk 500 bintang, bro. Terbaiklah sekarang ni Sun. Kalau dia dapat kedua-dua orang lagi kill ini, dia akan dapat menyamai rekod You Bukem You Die ataupun rekod Voki. Ya, bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan kaleng-kaleng kat dekat sini. Oh. Oh, rekod Voki adalah 22 kill. Drax adalah 21 kill. Ini bermakna Sun, Sun telah menyamai rekod Drax pada ketika ini. Dan kalau dia dapat bunuh kedua-dua orang pemain yang masih tinggal di dalam room kita, dia akan ada 23 kill. Sekaligus dia akan memotong rekod Voki dengan 1 kill ekstra sekarang ni. Sun perlu bergerak sekarang ni. Dan pasukan 22 dekat sini. 1-2. Kalau dia dapat kedua-dua ini, Sun akan menjadi Maharaja Fighter pada malam ini. Bukan Raja Fighter lagi. Dia akan menjadi Maharaja Fighter dengan 23 kill, menenggaskan dan menendang Voki jatuh kepada Raja Fighter dan menggulingkan Voki selaku Maharaja Rum Raja Fighter. Adakah Sun mampu melakukan perkara tersebut? Dia ditembak kiri dan kanan sekarang ini oleh pasukan 22. Tinggal 2 lagi pemain yang menunggu. Kalau dia dapat kedua-dua kill ini, Voki akan turun selaku Maharaja Fighter menjadi kepada Raja Fighter sahaja. Manakala Sun akan naik takhta kepada Maharaja Fighter pada malam ini. 21 cak, biar betik kok. Fredo pernah jadi Raja Fighter tapi tidak. Fredo hanya 16 kill. Winner-winner Chicken Dinner. Manakala Voki dengan 22 kill. Winner-winner Chicken Dinner. Dan sekarang ni Sun menyamai rekod Drax dengan 21 kill. Winner-winner Chicken Dinner. Dan sekarang ini Sun, mereka hanya perlu meratakan skor 22 yang berada di hadapan ni. Kedudukannya agak sukar kerana dia berada di luar zon. Manakala lawannya berada di luar. Open! Open! Oh, hampir-hampir dia berjaya je kat situ. Dia akan bergerak sekarang dengan memakai gilisut. Ada dua orang pemain. Dia akan dilepaskan. 1-2. Dapat! Dia dapat 1-2 sekali. 3-1-1 antara Sun dan juga
lawannya yang berada di belakang pokok ini. Sun berjaya menjadi Maharaja Fighter kita pada malam ini dengan 23 kill. Wow, wow, rekod baru guys, rekod terbaru dalam Room Fajar Fighter kita. Dan akhirnya Maharaja Fighter yang baru telah pun dilahirkan, menendang Amabuki Cici kita, jatuh ke bawah, tersungkur daripada tahta Raja Fighter Malaysia. Gila-gila guys, padu nak mampus. Luar biasa, sungguh, sungguh luar biasa pada malam ini.